Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami teknisi nomor 21. Nah, kali ini teknisi nomor 21 akan unboxing sekaligus akan mereview rak display ya dari kayu ya. Oke, ini saya beli online di toko Orange ya. Nanti saya juga akan sematkan link pembeliannya di deskripsi. Oke, kita buka dulu. Ini dari segi pengemasan oke ya. Semoga isinya juga oke, tidak matah ya. Karena saya pernah membeli rak kayu ya, sebut saja meja itu patah ya. Tapi sama orangnya diganti, karena ada video unboxingnya. Ini dia. Sini ada baut-bautnya. Oke, kita buka. Ini dia ya. Oh, dari pengerjaannya halus, rapi. Saya juga kurang tahu kayunya apa. Kalau di keterangannya sih cuma kayu kayu gitu aja ya. Kalau nggak salah. Seperti kayu itu ya. Jati Belanda ya kalau nggak salah. Kalau dilihat dari warnanya juga dan pola dari kayunya. Oh iya, ini harganya cuma 100 ribuan ya. Sudah dapat seperti ini dari kayu. Menurut saya sih sangat murah ya. Karena kalau beli sendiri ya kayunya ini berapa, terus ongkos pengerjaannya. Oke, di sini tidak ada manual untuk cara perakitannya. Kita rakit sendiri saja ya. Kita coba diraba-raba sesuai dengan pola yang ada di sini atau melihat dari gambar yang ada di toko ya. Oh, ini sekrup. Oke. Ini sekrup. Kita harus menyiapkan alat. Singkirkan dulu. Oke. Oh. Yang pertama cara merakitnya, karena di sini tidak ada manual booknya, yang di sini sisi yang ada lubang itu sisi luar ya, karena untuk memasukkan sekrupnya. Sini juga, kalau terus kita sejajarkan seperti ini, kita ambil seperti ini, kita pasang yang di tengah dulu saja. Ini ya. Kita pasang skrupnya.
sudah ada lubangnya ya, kita tinggal melepaskan ke lubang yang sudah disediakan. Kalau kita susah, karena dulu. Udah jadi, lumayan kuat ya. Ini dia bentuknya. Nah, estetik ya teman-teman, tuh bagus, sangat worth it ya, dengan harga 100 ribuan, rapi dan halus ya. Oke. Seperti ini jadinya.
Ini kurang lebih tingginya 1 meter. Terus panjangnya sekitar 50-an apa ya? 60, 50. Saya lupa speknya. Nanti saya akan sematkan link pembeliannya, sekaligus di sana bisa dilihat deskripsinya untuk spek panjang, lebar, dan tingginya. Oke, demikian dari kami teknisi nomor 21 mengenai cara merakit, sekaligus sedikit mereview ya. Ini rak display ya, lumayan kuat, dari kayu jati Belanda. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.